السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. Hanya saja yang takut akan Allah سبحانه وتعالى itu ialah di kalangan ulama. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan adanya kita pada majlis ilmu pada hari ini, kita sentiasa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi: may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Antara barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia menjadi seorang yang baik, maka diberi kepahaman dalam ilmu-ilmu agama. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang dijadikan ataupun dikategorikan sebagai orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Dan kita dikejutkan pada hari Jumaat yang lalu dengan kematian atau meninggalnya Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, di mana kita seorang ulama, ya, seorang ulama yang masyhur, yang terkenal, yang dikenali di seluruh dunia, bukan saja negara kita, bahkan kematiannya disedih atau dirasakan satu kehilangan yang besar bagi kita orang di Malaysia, dan juga termasuklah juga di kalangan umat-umat Islam yang berada dalam negara di sekitar negara kita. Karena almarhum adalah merupakan seorang ulama yang sangat zuhud, ya, sangat alim, yang faqih, yang sayang kepada umat, yang sayang kepada rakyatnya. Dan mudah-mudahan almarhum
ditempatkan bersama dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, para syuhada, as-salihin, para nabi-nabi insyaAllah. Dan teringat saya akan apa ni, sebuah hadis yang disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam dalam sebuah kitabnya, yang mana menyatakan barang siapa yang tidak bersedih dengan kematian orang yang alim, maka dia adalah seorang yang munafik, munafik, munafik. Tiga kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab apa? Hilangnya ulama seolah-olah ya, gelapnya dunia daripada cahaya. Sebab apa? Ulama adalah merupakan pewaris Nabi ataupun pengganti Nabi. Sebab Nabi dah tak ada. Ya, Nabi sudah tak ada. Bagi pewarisnya adalah merupakan al-ulama, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah merupakan pewaris-pewaris Nabi. Insyaallah pada tengah hari ini kita akan menyambung perbincangan kita pada muka surat pada tajuk iman. Bulan 11 ke bulan 12? Bulan 12 ada tak? 12 saya datang. Jadi insyaAllah ya, pasal ke-9 tak? Pasal ke-9 daripada buku kita ni, Martabat Iman. Rukun-rukun iman kita dah lihat sebelum ini. Kita tengok pada pasal yang ke-9, iaitulah martabat iman, pengenalan berkaitan dengan iman, peringkat-peringkat iman. Mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah mereka yang telah makrifah kepada Allah Jalla Jalalu dan kepada malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Dan mereka itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang benar pengakuan imannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka terus percaya, tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang benar. Ini pengakuan imannya. Ini di antara peringkat martabat-martabat iman seseorang itu, di mana orang-orang yang percaya kepada rukun iman yang termaktub, yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, ialah orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena makrifah kepada Allah. Makrifah ni mana kenal. Ya, orang yang tak tunduk kepada Allah sebenarnya orang yang tak kenal Allah. Orang yang tak mau mengabdikan diri kepada Allah sebenarnya dia tak kenal. Mungkin diri dia pun dia tak kenal. Ya? Dari mana dia datang? Berkata Dr. Harun Din dalam buku dia, ya, Manusia dan Islam. Kan? Dari mana persoalan yang kita perlu timbul, dari mana kita datang, kenapa kita duduk di sini, ke mana nak balik selepas ini? Itulah persoalan bagi orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengenali, orang yang makrifah Allah Subhanahu Wa Taala, mana dengan jalan mengamati, belajar mengamati alam semula jadi, dan juga melihat Al-Quran dan juga melihat hadis Nabi, serta duduk dalam majlis ilmu. Itu di antara sumber-sumber nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan bentuk pengenalan yang cara belajar. Ataupun kalau kita lihat Nabi Ibrahim, bagaimana dia mencari Tuhan dengan melihat alam semula jadi, dilihatnya matahari, dilihatnya bulan. Dia tengok matahari sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia anggap
matahari itu Tuhan. Ha, dia tengok malam, bulan pula. Ha, bulan siang tak ada, malam ada. Macam mana Tuhan aja ada tak ada? Ya, itulah di antara cara kita nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita melihat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang terbesar bumi lah. Ya, bumi yang besar ini mana ada kuasa yang boleh ciptakan bumi? Kalau bukan Allah. Di samping itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutus kepada kita semua, setiap umat itu Rasul, untuk memberitahu kepada kita tentang kita ni ada Tuhan. Sebab kita dah belajar sebelum ni, manusia perlu kepada Tuhan. Orang asli dalam hutan pun dia berhajat kepada Tuhan. Cuma dia lantik Tuhan tak kena. Pokok kayu, dah busuk besar, itu tak kenalah. Jadi kita Alhamdulillah, kita kena yakin tuan-tuan, kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, kena pada tempatnya, mengikut wakil yang sebenar, dan itulah yang disuruh oleh Allah. Kita tak ambil benda yang lain sebagai Tuhan, sebab seperti mana saya sebut dulu, tidak mempunyai kelayakan sebagai Tuhan. Nah, tak layak lah, tak mempunyai kelayakan lah, qualification tak ada. Nah, yang boleh kita anggap Tuhan ialah memang al-istighna, terkaya dengan sesuatu. Al-muftakir ilaihi kullu ma'ada, semua lain berhajat kepada dia, tak lepas diri daripada dia. Kalau lepas diri daripada dia, memang binasa manusia ke apa saja. Hatta bulan bintang matahari berjalan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehendak Allah. Kita makan minum dengan rezeki Allah. Bernafas, bangun, duduk, semua dengan kehendak Allah. Bila Allah tentukan kita mati, innalillah, maka matilah kita. Tak, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang yang beriman ialah orang yang percaya, yakin dalam hati dia apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana disebut dalam ayat tadi, di mana orang-orang yang sebenar beriman ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul. Ya, kemudian mereka terus percaya, tidak ragu. Thumma lam yartabu. Ya, tidak ada keraguan. Orang yang yakin ini, dia yakin, seyakin-yakin tuan-tuan. Dalam isu hudud tuan-tuan, orang yang iman, dia yakin, dia yakin hudud itu boleh memberi kebahagiaan kepada manusia, membawa keselamatan kepada seluruh manusia, bukan setakat orang Islam. Tapi orang yang jiwanya ragu, imannya jenis macam pejam celik, iya ke dia kata? Ya, sesuai tak zaman sekarang? Ya, dia ditunggang terbalik, diterbalik, telangkup, sekali jadi sekali tak jadi oleh iblis dan syaitan. Syaitan menguasai hati dia, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Lalu dia kata, mana mungkin boleh kita hidup dalam masyarakat sebegini? Sebab apa? Hati kita dipengaruhi oleh syaitan. Iman kita tidak jitu. Iman kita boleh terbalik. Itu belum lagi datang Dajjal, tuan-tuan. Dajjal hak besar itu tak datang lagi. Dengan ujian yang kecil itu kita tak boleh terbalik iman kita. Bagaimana kalau Dajjal datang? Di saat akhir zaman, Dajjal datang menggoda manusia. Sehingga kan disebut dalam hadis, seorang lelaki itu perlu mengikat anak isteri dia yang perempuan itu dalam rumah, kalau tidak akan dipengaruhi oleh Dajjal. Termasuk dia sendiri, dia terpaksa ikat diri dia di tiang rumah dia, kalau tidak dia akan ikut Dajjal. Bayangkan waktu itu. Nah, kita belum lagi diuji dengan Dajjal yang sebenar. Dajjal kecil, belum Dajjal lagi tu nak uji. Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh? Boleh. Itulah menguji iman, kepercayaan, keyakinan kepada Allah dan Rasul. Orang yang yakin, lam yartabu, tidak ragu. Aku yakin hudud memang berkuasa, berjaya untuk untuk memberi keamanan kepada manusia. Tidaknya tidak ada lilak-lilak lagi. Tak. Dan mereka itu wajahidu bi amwalikum. Dia tak ragu, dia berjihad pada jalan Allah, dia bersama-sama berjuang. Bi amfusikum fi sabilillah. Dengan bi amwalihim wa amfusihim, dengan harta benda dia, dengan jiwa raga dia. Ya. Allah sebut dalam Quran, kita tengok ayat Quran. Allah letakkan amwalihim dulu, tuan-tuan.
Lalu dia baru dia tak ampusin. Kenapa? Ulama tafsir dia kaji. Tengok mana-mana ayat Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ayat lain pun sama juga. Ha? Jahidu bi amwalikum. Sebab apa? Ulama tafsir menyebut orang yang boleh melaburkan, boleh infakkan harta dia fi sabilillah, maka jiwa dia insya-Allah. Ya? Kalau orang yang tak boleh infak harta dia pada jalan Allah, mana mungkin diri dia dia sanggup korban. Ya? Sebab tu dibuat amwalihim dulu wa anfusihim. Mula-mula beri harta dulu seperti mana sahabat Nabi memberi harta dalam perang Tabuk tu habis Abu Bakar As-Siddiq. Nah, barulah jiwa raga mereka dikorbankan sebagaimana dalam perang Uhud terkorban sahabat Nabi. Perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar, dua-dua putus tangan. Mati syahid, dan juga Abdullah ibn Rawahah termasuk mereka yang gugur di jalan Allah. Itulah. Lalu Allah kata ulaika humus sadiqun. Orang yang tak ragu, orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, tak ragu kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis. Mereka berjihad, berjuang pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Allah kata ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang yang sebenar-benar iman. Baru Allah kata memang kamulah iman yang sebenar. Bila? Beriman kena betul. Ya? Dengan Allah dan Rasul. Jangan ragu. Iman itu tidak ada sedikit pun keraguan, tuan-tuan, ya. Dan juga berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Itulah orang yang ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi kita tanya diri kita lah, adakah kita memiliki ciri-ciri tersebut? Ciri-ciri iman yang sebenar yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya kepada Allah. Ni kalau syariat Allah pun kita tak percaya, macam mana nak mengaku iman? Nak mendabik dada aku telah beriman. Adakah boleh kita tergolongkan ulaika humus sadiqun tadi? Tak. Kalau orang nak cuba buat pun kita halang misalnya. Macam mana itukah ulaika humus sadiqun? Kan? Lalu dia kata orang-orang yang telah makrifat kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan mereka itu terbahagi kepada empat martabat. Ya, ada martabat iman. Ya. Iaitulah mengikut kadar makrifah mereka dalam ketakwaan, ketaatan, keikhlasannya, kecintaan mereka terhadap Allah Ta'ala dan sebagainya. Sebab tu kita tengok ulama-ulama gerakan haraki dalam negara kita, luar negara. Matlamat mereka hanyalah mencari redha Allah. Walaupun kan suka tak suka pun, mereka tetap bawa syariat Allah duduk depan. Ya, hudud, kisah, takzir. Memang semua orang tak suka, tapi kenapa? Kenapa? Kerana membuktikan keikhlasan mereka, keimanan mereka. Mereka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pasal rintangan sekalipun mereka terus hadapi. Sebab mereka yakin dengan Allah. Mereka yakin dengan syariat Allah boleh memberi kejayaan, kebahagiaan kepada manusia. Ya, memang Islam Nabi kita meletakkan akidah yang pertama, asy-syariah yang kedua, yang ketiganya akhlak. Ya, tiga perkara itu penting. Tauhid, fiqh, tasawuf. Sekarang dah. Ada tiga tu dalam diri kita, maka sempurnalah. Tapi kalau ada tauhid, syariah tak ada, macam mana nak lahirkan akhlak yang baik? Batu kita lihat sekarang ni, akhlak remaja kita teruk. Sebab syariat tak ada. Nah, rompak, samu, nari-nari. Pagi tadi saya tengok dalam siaran berita, ya, seorang peniaga kerugian RM120,000 disamun. Samun dalam kereta, dia keluar bank masuk, kena samun. Orang pakai topeng. Nah, selagi mana tak ada syariat, tuan-tuan, macam mana nak bentuk akhlak orang? Ya? Itulah kita kena faham hakikat Allah Ta'ala tu jadikan manusia, jadikan alam untuk manusia duduk. Allah turunkan
undang-undang syariat. Syariat itu undang-undang lah, peraturan, supaya manusia boleh hidup aman damai. Orang yang kaya, dia boleh menjaga kekayaan dia, tidak diganggu oleh orang yang jahat. Orang yang miskin, terpelihara kedudukan, dia punya kebajikannya oleh orang yang kaya dengan zakat dan sedekah dan sebagainya. Ya, supaya semua berjalan dengan baik, tidak ada gangguan. Sebab apa? Sebab undang-undang menjaga manusia. Kita hari ini dah, anak kita pergi sekolah pun hati kita gedug-gedak, tuan-tuan. Nah, sebab tidak ada undang-undang yang menjaga. Undang-undang dunia tu ada, tapi macam itulah. Undang-undang Islam, kamu buat jenayah, balasan dia berat. Nah, menggerunkan manusia nak buat jenayah. Kalau buat juga, kamu tak sayang nyawa lah. Nah, macam itu. Iaitu mengikut kadar makrifah mereka dan ketakwaan, ketaatan, keikhlasan dan kecintaan mereka terhadap Allah dan sebagainya. Yang nama makrifah ni bergantung kepada pertama takwa, kedua taat, ketiga ikhlas, keempat cinta kepada Allah. Ini martabat yang tinggi sekali ialah martabat mahabbah, mahabbatillah, cinta kepada Allah. Ya, ulama-ulama kita tengok, tutup guru kita, cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditunggu oleh mereka ialah kematian. Dan Nabi pun sebut, tuhfatul mu'min al-maut, kegembiraan orang yang mukmin adalah kematian. Sebab apa? Dia boleh berehat daripada segala masalah. Sebab dia dah lama buat amal ibadah, dia dah lama buat ketaatan kepada Allah. Sepanjang hidup dia berbakti kepada agama Allah, maka dia dia tibalah masa untuk dia bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk macam ini, ya, kita tidak akan rusing. Tak ada apa keresahan, sebab Allah kita cinta kepada Allah tertinggi. Maka kita hidup dalam keadaan sentiasa dalam keredaan Allah. Buat kerja buat kita tak buat benda yang maksiat. Sebab kita sayang nak bertemu dengan Allah. Dia kata, pertama sekali dia kata, martabat iman ulama. Dia pak martabat ni. Dia kata, keimanan dan makrifah mereka terhadap Allah Ta'ala dengan nazar dan istidlal, iaitu dengan memikirkan kejadian alam dan mengemukakan dalil tentang kejadian alam ini, sama ada dalil naqli atau dalil akli. Lalu mereka beriman kepada Allah yang menjadikan alam tadi yang bersifat kudrat, iradat dan ilmu, dan mereka itu juga makrifat dengan asma-asma Allah yang dan sifat-sifatnya. Ni ulama ni orang ada ilmu. Macam mana? Dia mengenal Allah dengan nazar. Nazar ni mana? Melihat dan memikir. Ya? Nazar. Tengok bukan setakat tengok dengan mata kepala, tapi tengok dengan pemikiran. Ya, tengok alam semesta luas. Tak ada orang lain boleh buat. Tak ada mana syarikat yang boleh buat alam sebesar ini. Langit sebesar itu tak ada orang boleh buat. Bumi sebesar ini tak ada kontraktor mana tak boleh buat. Lalu di situlah kita nampak Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita kata dia jadi sendiri, jadi sendiri lagi tak betul. Lagi tak boleh terima akal kan. Ada satu benda dia jadi sendiri, tak ada. Ya? Dan juga dengan istidlal, dalil-dalil. Ya, dia mengambil dalil sesuatu dengan pemikiran tadi, dia ada dalil-dalil daripada Quran, daripada hadis, daripada dalil itu, dalil nakal. Dalil akal ni dalil fikirlah. Ya? Sebab itulah Allah suruh kita merantau di mana-mana dunia. Ada masa Allah suruh kita bertebaran di bumi Allah, tengok kebesaran Allah, tengok alam yang indah, bumi yang tempat lain yang cantik. Lalu situlah kita rasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pergi nak berseronok saja. Nah, itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga beriman dengan semua sifat-sifat Allah dan asmaullah. Inilah martabat iman para ulama. Orang yang mengambil dalil atau melihat kejadian Allah dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia bertakbir kepada Allah. Firman Allah Taala, dia kata, mereka juga makrifat terhadap Allah bersifat kuasa berkehendak yang mengetahui, yang bijaksana dan yang mentadbir alam ini dan yang menjadikannya. Firman Allah Taala,
الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلمون أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Surah At-Talaq ayat ke-12. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Allah sendiri ini di antara dalil, dalil naqal daripada Quran. Kata Allah, Allah lah yang buat langit. 7 petala langit mana 7 lapis langit. Itulah yang membuktikan langit ini ada 7 lapis. Allah sebut dalam surah yang lain, وَبَنَيْنَا فَوْقُكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kami bina di atas kepala kamu itu, sab'an syidada, 7 lapis langit. Kalau tidak, kita pun tak tahu langit berapa lapis. Entah selapis ke 2 lapis. Allah sebut dalam Quran. Daripada Quran itulah kita mengetahui rupanya langit ni 7 lapis. Nah, 7 lapisan. Yang kita naik ke batu kebal tu lapisan berapa? Lapisan pertama berapa? Atas dia lagi. Ya. Bila kita belajar ilmu falak, dia ada gambar, dia ada tunjuk. Bintang-bintang dan juga planet-planet ni. Dari bumi daripada matahari sejauh mana untuk mengira bagaimana masuknya waktu solat. Dari panggil ilmu falak. Berdasar kepada jauh matahari, dekat matahari dengan bumi. Itu satu bidang ilmu yang dipelopori sebenarnya oleh orang Islam, ilmu falak ni, ilmu astronomi. Jadi bila tengok begitu, maka kita rasakan betapa hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-falak, maknanya segala cakrawala lah. Ya, cakrawala, adanya bintang. Bintang tu memang dia tak gerak, tuan-tuan. Bintang tu dia tetap. Ada satu bintang, 3. Dia berderet bintang 1, 2, 3. Tuan-tuan tengok. Dia menunjukkan arah kiblat. Di mana-mana kita pergi, bintang tu tetap ada di situ. Dia tak berubah. Pergi Malaysia ke, pergi Indonesia ke, pergi mana, pergi Sabah, Sarawak ke mana, dunia ni, dia duduk situ. Dia menunjukkan arah kiblat. Sebab tu orang dulu dia berjalan menggunakan bintang. Burj, ya, bintang. Ilmu kaji bintang. Atau dia nak pergi, dia dulu tak ada kompas. Dia naik, dia tengok bintang ni. Bintang ni lah dia tuju. Padang pasir, berjuga orang berlayar di lautan. Itulah pedoman mereka, ialah bintang. Yang berkelip, ya, bukan berkelip, ya, berkelip sebab jauh. Dia cerah. Malam baru nampak. Siang hari sebab matahari lagi terang, tak nampak. Nah, itu di antaranya. Bila kita lihat begitu, maka kita rasakan Allah ini maha kuasa. Diletaknya bulan, matahari, tak ada tiang, tak ada pemegang. Bumi, bulat pula tu. Dia berpusing, kata ahli sains dia berpusing. Perjalanannya berapa? 36,000 batu ke? Satu saat. Satu saat dia bergerak di bumi. Ya, tuan-tuan tengok, tuan-tuan duduk dekat taim panas waktu nak masuk asar tu. Tuan tengok matahari menghadap kiblat tu. Tuan tengok bayang sekejap dia jalan. Dia berjalan bayang tu sebab dia bergerak. Kan? Cuba perhati. Mungkin tuan-tuan tak perhati. Tak, duduk dekat masjid. Kerana masjid kadang ada cermin ataupun dia ada cerah pancar tu, maka dia akan bergerak. Kita tanda mula-mula. Dia bergerak. Tak, itulah pergerakan alam, pergerakan bumi. Pergerakan bumi inilah. Ya. Dan dia berpusing. Jadi dia kata, Allah menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus antara di antara alam langit dan bumi. Diberitakan demikian adalah supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Allah beritahu kepada kita dalam surah Talak ini ayat 12. Ya? Terus-menerus. Inilah kerja Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah memperjalankan langit dan bumi, berjalannya cakrawala untuk kemudahan manusia. Untuk kemudahan kita, untuk membuktikan Allah itu maha kuasa. Kita lihat, itulah kita lihat kejadian Allah, kita tahu. Kita akan kagum dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sujud kepada Allah.
Yang kedua, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Itu buku Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya tujuh langit itu dengan sempurna, dan ia amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah kata, dialah huwallazi ja'alakum fil ardi jami'an. Kata Allah dalam Quran, firman Allah, dialah Allah yang menciptakan bagi kamu di atas muka bumi ini semua sekali untuk kamu. Betullah tuan-tuan, Allah ciptakan segala benda yang ada di bumi ini untuk kita. Tuan-tuan tengok tak? Daripada apalah? Beras untuk kita makan, padi, buah-buahan untuk kita makan, bukan untuk orang lain makan. Getah boleh buat tayar kereta. Minyak boleh buat, oh, boleh dapat royalty tu. Royalty boleh ke tak, tak tahulah. Tak? Batu bukit, JKR guna untuk buat jalan raya. Bitumen tu jalan daripada tanah. Tuan tengoklah, mana ada semua untuk manusia. Air untuk manusia minum, elektrik daripada kuasa elektrik untuk manusia, gas semualah. Mana untuk orang lain lagi? Betullah kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bila kita lihat dengan cara memikir, sebab tu disuruh kita berfikir. Ya, kalau kita tak berfikir namanya orang yang gila. Kan? Disuruh kita berfikir. Sebab tu disuruh bila kita makan, lepas makan syukur Allah beri makan. Ya? Balik keluar rumah, doa. Balik rumah ada doa dia sebab kita boleh balik. Masuk tidur, bangun tidur, semua. Ha? Doa keselamatan dan bangun tidur, doa puji Allah Subhanahu Taala. Sebab dia jadikan semua untuk kita, tuan-tuan. Apa? Cuba tuan-tuan bagi tahu. Ya. Apa saja semua, termasuklah lalat, ulat. Ulatlah macam-macamlah ulat. Ulat yang lalat bertelur tu. Sehingga manusia buat kajian untuk mayat yang meninggal dunia yang mungkin dibunuh ke. Ha, jenis lalat macam ni, ha, ni berapa hari dah mati. Lalat jenis warna ni, ni orang ni dah berapa hari mati. Itu manusia. Ya, cumanya di situ ada larangan. Yang haram tidak boleh digunakan. Ya, nak menguji juga untuk manusia. Yang degil, dia makan yang haram. Tak? Betullah ya. Kalau kita mengkaji, ha, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi dan bahan-bahan di dalam bumi ni untuk manusia semuanya. Dari segi makannya, kegunaannya, hatta udara, langit udara tu ada tekanan, ada graviti tu. Cuba tak ada graviti macam mana tu? Nah, kapal terbang dia naik jatuh pun jatuh atas darat atau dalam laut. Kalau tak ada graviti, jatuh ke angkasa raya, payah juga. Nah, cuma MS-370 tu mungkin jatuh di angkasa raya kot, tak jumpa-jumpa lagi kan. Allah alam lah. Ya? Itu maknanya itulah untuk manusia. Kita berjalan di atas muka bumi pun adanya tarikan graviti, dan disebut oleh ahli sains satu-satunya planet yang Allah cipta yang ada graviti, bumi lah. Satu planet lain tak boleh hidup. Dia ada tarikan, buah kelapa jatuh ke bawah. Kita naik pokok jatuh ke bawah. Ya? Tak naik jatuh ke atas tuan-tuan. Itulah kuasa Allah. Kalau kita kaji satu-satu, memang betapa bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layaklah kita menghambakan diri kepadanya dengan kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan juga rezeki yang datang daripada dia. Firman Allah Taala, yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Ya, dalam ayat tadi dia sebut juga tujuh lapis langit. Yang ini dia kata Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya. Bagi melaksanakan tadbirnya itu, ia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi.
Kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan tadbirnya itu untuk dihakimi. Pada suatu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu biasa. Nah, itu Allah mentadbirkan segala di langit dan di bumi. Kemudian dia, ya, dia menyatakan bahawa ثم يأتي إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Allah Ta'ala beritahu bahawa dicerita tentang Allah akan menghakimi di akhirat nanti oleh orang-orang yang bersalah yang berdosa ini, memang di sana satu hari seumpama 1,000 tahun lah. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan engkau dan ayat lain ialah seumpama 1,000 tahun yang kamu hitung. Ya, inilah waktu akhirat tuan-tuan. Jadi maknanya kita hidup atas dunia ni 2 jam setengah lah kot. 70 tahun kan? 2 jam setengah ke berapa sekian tuan-tuan. Sebab satu hari seumpama 1,000 tahun. Nah, itu kalau kita kira dapatlah. Berapa saat je je. Berapa minit je je. 70 tahun. Nah, kita hidup atas muka bumi ni. Ada perintah dalam masa itulah kita diperintah solat, solat, ibadat, taat, ya, dengan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Lepas tu kita balik, balik tu kekal abadi selama-lamanya. Bila kita mati, putuslah amalan. Putus segala amalan, tak payah sembahyang, tak payah kerja, ya, tak payah ibadah, tak payah apa dah. Menunggu balasan daripada Allah di akhirat nanti. Atau bila kita lihat itu, kita nampaklah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita lagi bertambah. Dia akan bertambah. Yang kedua, martabat iman orang yang bertaklid, yaitu keimanan dan makrifat mereka terhadap Allah Azza wa Jalla hanya dengan mendengar perkhabaran yang masyhur atau mengikut perkataan orang ramai tentang kewujudan Allah Taala tanpa mengetahui dalil-dalil kewujudannya. Ini orang taklid ni, orang yang ikut-ikut. Ini bahaya iman taklid. Dalam bab solat pun kita diragui. Dalam bab ibadah, ini dalam bab akidah. Sebab apa kamu percaya Allah tu Tuhan? Sebab orang kata Allah tu Tuhan. Tak, sebab orang kata, bukan sebab kita yakin. Atau tak mau. Itu taklid namanya. Iman orang yang taklid diragui oleh para ulama. Dia mesti kita berdasar kepada yakin. Sebab apa kamu terima hudud? Sebab Allah suruh, perintah Allah wajib dibuat. Bukan kata sebab orang nak berlaku kita pun terima. Bukan sebab nak berlaku tuan-tuan. Jadi sebab apa kau tolak? Sebab orang semua tak nak tolak. Misalnya contohlah, itulah bab syariat. Ini bab akidah lainlah. Kita mesti berdasar kepada keyakinan tuan-tuan. Sebab kita ni sentiasa diuji oleh Allah dengan iman kita. Syaitan selalu mencari jalan menusuk jarum kepada kita supaya kita jadi kufur kepada Allah. Belum lagi kita nak mati. Kita nak mati, dia datang. 2 ekor datang, Nabi sebut. Setiap orang yang meninggal dunia pasti akan didatangi oleh 2 syaitan. Satunya menyerupai bapak, satu menyerupai ibu. Dia akan serupa. Ini boleh buka dalam kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi. Saya dengar tu guru saya cerita dulu, almarhum Haji Babu Hamid. Dia cerita seorang ulama, al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Seorang ulama tafsir dan seorang ulama usul yang terkenal. Dia juga didatangi oleh syaitan untuk menggoda dia supaya mati dalam kufur, dalam Yahudi dan Nasrani. Lalu disergah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu dia mengajar murid-muridnya. Ini kabar yang diambil daripada kata-kata ulama lah. Ya. Maka terpelanting syaitan itu, lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi mati dalam iman. Jadi kita, Allah alam, ya, mudah-mudahan Allah memelihara iman kita. Kita sebab itulah kena faham apa itu iman, apa itu beriman dengan Allah Subhanahu Taala. Mesti yakin dengan semua rukun-rukun iman dan segala syariatnya. Tak boleh main ikut-ikut. Jadi dia kata, makrifat dia, martabat dia ni adalah mendengar khabaran yang masyhur atau mengikut perkataan orang ramai. Dia ikut kata orang. Ke sana, orang ke sana, dia ke sana. Orang ke sini, ke sini.
Batu kita tak boleh ta'assub kepada mana-mana ulama. Ta'assub kepada orang ni, ta'assub Babi Buta tak boleh. Iman apa ni, berdasar kepada keta'assuban itu boleh merosakkan kita. Kalau ta'assub dia salah, kita pun salah. Yang boleh ta'assub kepada Nabi seorang. Ya, cumanya kita mestilah berdasar kepada ilmu, keyakinan, iman dan keyakinan kepada apa yang kita belajar itu, ya. Martabat iman dan makrifah mereka seperti demikian adalah martabat iman dan makrifah yang paling lemah, kata dia. Lemah. Dan juga yang sangat sedikit ketakwaannya, ketaatan dan kecintaannya terhadap Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah dari kalangan orang-orang awam. Orang awam macam kita lah. Sebab kita nak makrifah kepada Allah mestilah berdasar kepada dalil, pemerhatian kita kepada alam, dan juga pengetahuan kepada berdasar kepada ilmu. Dan juga daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat yang ketiga ialah martabat orang yang menjalankan syariat Allah. Itu saya ingat sekadar itulah pada tengah hari ini, tak sempat nak habis tuan-tuan, ya. Yang paling tinggi nanti martabat keempat, martabat iman nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi kalau kita boleh duduk martabat yang ketiga ni, martabat iman orang menjalankan syariat Allah ialah orang yang sentiasa memerhati kebesaran Allah, melihat keagungan Allah, sentiasa cari jalan bagaimana nak menghambakan diri kepada Allah. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Jadi sekadar itulah pada tengah hari ini. Semoga kita boleh faham bagaimana berkaitan dengan iman, martabat iman kita masing-masing. Kita boleh tepuk dada tanya iman lah, aku duduk martabat mana, ya. InsyaAllah kita mudah-mudahan bila kita duduk dalam berpengetahuan, mudah-mudahan kita boleh duduk martabat orang yang alim, ulama lah, ya, berdasar kepada ilmu dan dalil. Nah, mesti ada dalil. Sebab apa kau kata gini? Ini dalilnya. Nah, bukan secara muqallid atau taklid, orang yang ikut-ikut orang semata-mata. Itu jangan, ya. Sebab tuan-tuan yang setiap hari belajar dalam kuliah ni tidak boleh jadi taklid lagi dah. Ya. Hari-hari kan belajar kuliah. Kuliah Zuhur ni, kuliah Zuhur, balik rumah kuliah Maghrib lagi. Kan? Jangan kita duduk di atas taklid. Sebab apa? Sebab orang kata begitu. Ya? Begitulah dalam perjuangan. Tak boleh main ikut atas semangat, tak boleh. Sebab tu semangat tak boleh. Dalam Islam semangat tak ada. Dalam Islam adanya keyakinan, akidah. Batu orang yang akidah, batu Islam tak boleh dikalahkan bila seseorang itu mempunyai akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih untuk menjadi bala tenteranya adalah orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh digadai dengan harta benda dunia. Iman dia mahal, tuan-tuan. Jadi sebab itulah, itu di antara punca kekuatan kita umat Islam ialah kebergantungan kita kepada Allah, makrifah kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu aku qul hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Dan di luar sana ada Habatus Sauda dan Zaitun, tuan-tuan, ya. Insyaallah lepas nanti tuan-tuan boleh lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahmal nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.